Saya sebenarnya hari ini untuk memberitahu kepada seluruh rakyat negara, rakyat Malaysia, terutamanya penduduk Lembah Kelang ini, bahawa Perdana Menteri Kerajaan Barisan Nasional telah pun melakukan perkara yang terbaik untuk kemudahan rakyat. Jadi apa yang digembar-gemburkan oleh Pakatan Harapan ini adalah sebagai satu agenda politik semata-mata yang tidak menguntungkan sedikit pun kepada rakyat. Jadi mereka sudah kekurangan modal, tidak ada isu lain, isu 1MDB, isu DOJ, isu 2.6 bilion dan lain dah habis dah. Jadi dah tak ada isu. Perkara yang baik sebegini pun mereka nak jadikan isu. Inilah yang saya nak tunjukkan, bahawa apa yang mereka perkatakan adalah satu perkara bohong belaka untuk menghasut rakyat supaya membenci kerajaan.